Usai balapan MotoGP Portugal di sirkuit Algarve Portimão akhir pekan lalu, para pembalap MotoGP 2022 akan melanjutkan pertarungan berikutnya di sirkuit Jerez Angelito, Spanyol. Dalam seri bertajuk MotoGP Spanyol atau MotoGP Jerez 2022. MotoGP Jerez Spanyol akan menjadi seri ke-6 pada MotoGP 2022 sekaligus seri kedua di benua Eropa. Berikut jadwal selengkapnya MotoGP Spanyol 2022. Berikut jadwal selengkapnya MotoGP Jerez Spanyol. Jumat 29 April 2022. Untuk sesi latihan bebas pertama MotoGP akan dimulai pada jam 14.55 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.10 sampai 19.55 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal selengkapnya MotoGP Jerez Spanyol. Sabtu 30 April 2022. Untuk sesi latihan bebas ketiga MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.55 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi latihan bebas keempat MotoGP akan berlangsung mulai jam 18.30 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.10 sampai 19.25 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.35 sampai 19.50 waktu Indonesia Barat. Untuk siaran ulang kualifikasi MotoGP bisa disaksikan di Trans7 mulai jam 10.30 malam waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal selengkapnya MotoGP Jerez Spanyol. Minggu tanggal 1 Mei 2022. Untuk pemanasan MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.40 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race MotoGP akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut klasemen sementara MotoGP tahun 2022. Di peringkat pertama, Fabio Quartararo dengan raihan 69 poin. Di peringkat kedua, Alex Rins dengan raihan 69 poin. Di peringkat ketiga, Alex Espargaro dengan raihan 66 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.